Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelku. Kali ini saya mau ngajak kalian jalan-jalan ya. Sekalian lihat bagaimana cara pembuatan kulit lumpia di Taiwan ya. Dan khususnya di pinggir-pinggir jalan. Karena hari ini ya, besok ya, hari Qingping ya, atau Qingminjie. Biasanya orang sini kalau hari itu dia akan ziarah kubur. Kalau orang Jawa bilang itu ziarah kubur. Di Taiwan juga ada ini ya, hari dimana mereka berziarah ke kubur leluhurnya ya, ke makam leluhurnya. Ini namanya Qingping kalau bahasa lainnya, kalau bahasa Mandarinya itu Qingminjie. Nah besok itu hari Qingping atau Qingminjie. Dan mereka punya tradisi kalau hari itu mereka makan lumpia basah. Dan tentunya hari ini udah banyak banget ya yang jualan kulit lumpia ya di pinggir jalan. Nah kali ini saya mau ngajak kalian lihat cara pembuatan kulit lumpia di Taiwan di abang-abang pinggir jalan ya. Dan tentunya seru banget ya cara pembuatannya itu, nggak sama kalau kayak kita bikin di background di terbuka itu bikinnya pokoknya seru deh. Yuk sekarang kita langsung aja ke TKP lihat gimana serunya cara mereka membuat kulit lumpia. Oke, kita langsung aja ke TKP. Nah guys, inilah jalan menuju ke pasar dekat rumah majikan saya. Ini sebelah rumah yang saya tempati ini, pasar ya, pasar kecil. Ini aku mau jalan ke pasar, ini pinggir jalan itu udah banyak banget orang jualan buah, jualan gitu ya. Nah ini jalannya aku lewat jalan sempit ya, jalan apa namanya, jalan pokoknya jalan gang gitu ya. Nah ini tuh, ini yang jualan udah dekat. Dan ini proses pembuatannya ya, ini kan seru kan ya, kayak gitu. Kemarin itu aku nyoba pakai cara ini ya, tapi nggak bisa. Jadi kelihatannya enak banget kayak gitu, diputer-puter terus ini bapaknya. Ya caranya gampang banget kan, tapi aku nyoba itu nggak bisa guys. Ini adonannya sama kayak yang kemarin aku upload ya, dia cuma pakai garam sama air tok, terus kita uleni sampai benar-benar kalis dan bisa di kayak gitu ya, lentur-lentur kayak gitu ya, terus kayak diusapin di wajan kayak gitu, dia udah dan nempel sendiri. Tapi aku nyoba susah banget loh. Nah lihat, kelihatannya enak banget kan, gampang banget, tapi kalau di praktekin itu susah ya guys. Ini udah biasa, ini bapak-bapak udah penjualnya. Ini karena dia hari ini ya, besok itu sembahyangan Qingping atau Qingminjie, atau bahasa Jawanya sembahyangan leluhur ya. Jadi ya ini makanan ini wajib ada. Jadi banyak banget tadi yang jualan kayak gini di pinggir jalan. Lihatnya seru banget, gampang banget kelihatannya. Dan ini tadi pembelinya juga ramai banget, antri-antri gitu ya. Nah hasilnya tipis dan bagus banget loh guys, gampang banget kelihatannya.
seneng lihatnya ya, kelihatannya gampang banget, tapi kalau dipraktekkan itu ya aduh ternyata susah. Dan untuk kali ini cukup sekian dulu ya guys, kita mengintip-ngintip cara pembuatan dari lumpia di Taiwan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.